yang bersama Puan Pengetua Cik Taliswan, yang dipertua Encik Chi Po Yong selaku YDP PIBG SMK Batu Kawah, barisan penolong kanan, ketua-ketua bidang, warga sekolah, guru-guru serta anak-anak didik, pewaris dan anak-anak didik, pewaris Sukan Negara Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, tashahau, vanakam dan salam keluarga ku Malaysia. Teguh bersama. Selamat datang ke Kejohanan Merentas Desa SMK Batu Kawah tahun 2022. Pagi ini dijemput Tuan Pengetua Cik Tan Liswan untuk menyampaikan kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis ini dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada. Seterusnya, nombor tempat keempat bernombor 441 Cikgu Sofian bin Hassan. Seterusnya, tempat ketiga bernombor 440 tidak lain tidak bukan Cikgu Ahmad Arizal bin Hassan. Okey, terima kasih. Tempat kedua bernombor 443 Cikgu Nicholas Adakudem. Okey, baru mendaftar daripada Negeri Sarawak. Aku nak main apa? Tempat pertama memecahkan rekod dunia didatangkan daripada Negeri Kelantan, berletak di bumi Sarawak, bernombor 442 Cikgu Kamarul Naim bin Cik Hassan. Ini adalah staff kita di Amal Sains. Dia sampai Mercury dan juga tu tadi dia dapat kelajuan tahap maksimum. Ambil gambar dulu. Tempat ke-9 dipersilakan pemenang 445 Puan Nafsuah binti Sain. Kalau dia tak silap jalan tadi dia menang nombor 1. Dia silap masuk laluan sebelah genah tadi. Sokong sana. Okey. Tempat ke-8 pula dipersilakan pemegang nombor 460 dari Panitia Sejarah Cikgu Nur Lizawati. Ini mencipta sejarah larian hari ini ya. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Okey, peserta baru saja mendaftar pada tahun ini. Dipersilakan peserta 456 Cikgu Ani Magad. Ini dia pun lari full, dia saja-saja, santai-santai. Kontrol air tadi. Melenggang patah-patah tadi. Okey. Tempat yang seterusnya. Tidak disangka, penjaga koperasi kita, Puan Felicia Wong. Tahniah kita ucapkan.
mendaftarkan diri dari Negeri Perak. Kita persilakan Cikgu Siti Nadra. Tapi tak berjaya dapat pingat Perak. Cikgu Siti, terima kasih. 1, 2, 3. Okey. Mereka berkongsi lagi seterusnya tempat keempat. Cikgu Siti juga. Kita ada 4 Cikgu Siti di sekolah ini. Tapi yang tempat yang keempat ini kita persilakan Cikgu Siti Narain Nantiha dari Negeri Kelantan. Geng pemenain sama training juga. Training sama. Dia ada secret training ni. Baik, bayar. Okey, tempat ketiga. Tempat ketiga. Jauh di... Jauh kan? Dia turun dari Gunung Kinabalu. Dipersilakan Cikgu Nur Zila. Jauh dari Sabah. Berlewat kalah-kalah. 1, 2. Seterusnya menyahut negeri seluruh Malaysia. Tempat kedua, kembali ke negeri Sarawak, Cikgu Dorothy Solari. Rupanya aku. Ya, Cikgu Sain, dia campur-campur sikit tadi dia dapat lagu. Cikgu Mayo. Lagi dahsyat, tempat pertama. Sama juga memecahkan rekod dunia. Kategori 4 km. Dipersilakan Cikgu Wu. Itu belum dia tinggi 6 kaki, kalau 6 kaki lagi lagu.